Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Drika dan selamat datang di game Counter-Strike. Untuk video kali ini kita akan bahas dan gacha ya, karena ada banner baru, limited SSR yang baru. Sampai kemarin ya, ini kita gacha Awaken Hilde masih belum dapat, sampai ini ganti banner baru kita belum dapat untuk Awaken Hilde-nya ya, gila. Nah sekarang kita coba untuk masuk ke banner barunya yuk, limited SSR yang baru. Oke, ini dia ya, Yumina Fenrir SSR limited yang baru ya, gila, keren banget sih ini. Keren-keren ya. Ini sih harus dapat ya, harus dapat sih ini. Ya ampun. Oke, Yumina tipe Fenrir Awaken Striker, ground type, ground attack ya. Jadi cuma bisa nyerang di bagian yang di ground aja atau yang ada di darat aja ya. Ini cost-nya cukup besar sekali nih ya. 6 loh. Cost-nya 6 tuh lumayan loh. Oke, belum punya skin ya, tapi ini aja udah keren banget sih menurut gua ya. Oke, statusnya seperti ini. Ya, 49.000 untuk HP-nya, mepet 50.000. Attack-nya 7.100 ya, critical 329, hit-nya 4641, sorry ya. Effort-nya juga lumayan sih nih, 667. Gila sih, bagus sih. Ini bagus banget ya. Untuk skill-nya ya, basic attack-nya, valid hit-nya 2 loh. Produce wall spin from her gun and swings it inflict AOE damage ya. Gila nih, hit-nya 2 ya. Lalu pasifnya ada wall fangs, di mana ketika dia di-deployed, dia akan nge-charge forward and inflict AOE damage ya, dua musuh. Dan additionally attack target dalam 6 meter radiusnya ya. Dan setelah 3 kali basic attack, dia akan nge-deliver and charge attack in gauntlets inflict additional damage ya. Jadi setelah 3 kali basic attack, dia akan nge-inflict damage tambahan sebesar 15% dari current HP ke non-ship target within valid hits ya. Ya ini non-ship artinya ya selain bukan ship ya, ya unit-unit yang kalian serang seperti itu. Oke, untuk level 5 nya immunity to hit stun from special or lower skills for 6 seconds after deployed. Wow, ini sih bagus sih ya, jadi dia imun. Lalu ada passive attack speed 30% selama 6 second ya. Oke, ini bagus sih pasifnya. Special skillnya sword blaster, validity 3 ya, AOE jelas nih. Charge at attack target ya, and swings their sword, inflicting AOE damage on surrounding enemies ya. Oke, damage-nya intinya tambahnya 15%, lalu level 5-nya cooldown minus 4 second. Special skill attack also count. Wow, oke. Jadi, cooldown-nya cuma 14 second ya untuk special skill ini. Ultinya ada Warband Legacy, gimana? Wah, ini lumayan banget ya untuk apa namanya cooldownnya 52 second ya. Validity 4, maximize wall spin power and inflict AOE damage ya sebesar ya ini 5, 15, dan level 5 nya passive decrease ultimate skill cooldown by 3 second. Cuma 3 second ya, gue kira bakal 10 second atau berapa second ya, cuma 3 second sih ini. Tapi ya di antara semua ini bagus semua ya, ini bagus semua untuk ukuran striker nih sih. Dari status juga luar biasa bagus nih, Fenrir Yumina, gila. Udah pengen banget gue, kita lihat reviewnya yuk. Aneh-aneh gak dipenuhi, nomor pun be ready for the salt boys ya. Ya, intinya kok cuma 4,5 ya. Ini termasuk top tier di server Korea ya. Sampai sekarang tuh masih dipakai. Jadi menurut gue kalau kalian dapat ini harus dapat ini ya kita. Oke, kita coba gacha ya. Ini masih ada Chifoyu, untungnya kemarin dapat gue dari gratisan ya. Oke, gila, gak sabar gue untuk dapetin Fenrir Yumina. Oke, yuk, bismillah ya. Ini gue udah punya 10 ya, 10 tiket. Ya bisa 10 kali multi lah intinya ya. Oke, ya seperti yang gue bilang kemarin ya. Ini kalau kalian kemarin gagal dan kreset, ini nggak kreset ya ini ya. Tetap ensure recruitment atau PT-nya tetap lanjut ya, 66 ini. Kemarin gue udah gacha sampai 66 kali masih belum dapat si Awaken Hilde. Semoga ini bisa dapat Yumina ya. Gila ini sih, keren banget sih. Cocok ya kalau misalkan digabungin ke background gue sekarang ini. Oke. Gue gak tau bakal single apa bakal langsung multi ya. Kita coba ini aja, multi aja. Ini satu kali multi, dua kali single ya. Bismillah. Oke. Yuk. Ada koper. Biasanya kalau ada koper ada minimal SR ya. Minimal. Oke. Bisa berubah jadi bete banget gue sumpah kalau nggak pernah dapat limit SSR dari gacha gitu loh ya. Aduh, sedih banget sumpah. Kalian gimana? Kalian
dari yang kemarin dapat Awaken Hilda nggak? Coba komen di bawah ya yang dapat Awaken Hilda. Gue sih belum dapat ya, udah single tiap hari, ngumpulin tiket juga udah, masih belum dapat ya, sampai 66 kali pun belum dapat Awaken Hilda. Sedih banget sumpah sih. Oke. Dia mah ini kalau kan ragu nih enggak usah ragu ya. Ini top tier banget ini si Yumina Fenrir ini ya. Ini sih waifuable banget sih. Oke, kita coba gacha di mana dulu ya? Gaegon ya, Gaegon. Hadah, coba Gaegon terus kita single ke yang tadi ya. Bismillah yuk. Semoga dapat yuk. Ayolah, come on. Kita pakai jurus cancel nih. Yuk. Terus nanti dapat ya Gaegon sialan. Ayo, wes. Ada koper. Yuk, kuning. Ungu lagi. Astaga. Legend. Aduh, sedih banget sumpah ini. Susah banget ya dapetin limited SSR ini. Bener-bener harus PT kayaknya ya. Kalau kalian gimana sih? Kalian coba tips-tipsnya aja. Coba dapetin dari single pool. Katanya ada yang dapet dari single pool. Gratisan dapet limited. Gaegon limited si Hilde ya. Aduh gila, gue kemarin berharap juga dapet, tapi sayangnya nggak dapet gue. Kacau banget sumpah sih, kacau. Oke, Yumina, coba single aja deh, males gue. Yuk please. Ya, putih ya, curam. Again, yuk. Percuma ya gue ngumpulin banyak diamond, gue tukerin ini ya. Ujung-ujung gak kedapet. Sialan emang. Yuk. Sedih. Sedih banget ya. Aduh, gue pengen Yumina Fenrir ini, woi. Come on lah, kasihlah gue ya, ntar lah. Oke, kita coba ngabisin tiketnya aja. Tiket untuk si Gaegon ini ya. Bismillah yuk. Gaegon. Dapat dong. SSR dong, please. Dapat ini. Ya, oke, langsung gila tuh kan. Aduh, gua enggak paham lah. Ada ya antara senang dan campur aduk gua. Terus sebenarnya pengennya limited SSR mah dikasihnya Gaegonnya, nggak apa Gaegon juga masuk top tier sih, cuman gue lagi pengennya si itu si Yumina Fenrir ya, nggak apa. Oke, mungkin anggap aja ini emang jatah gue untuk dapetin si Gaegon hari ini ya. Oke, buat teman-teman semua yang masih mau gacha di sini Yumina silahkan ya, kita juga saling berusaha untuk dapetin Yumina ya, ngumpulin tiket black ini ya. Sialan, udah gue ngumpulin susah-susah ujung-ujungnya nggak dapet ya. Oke. Ini kayak masih lama sih untuk durasinya ya. Jadi masih 20 hari lagi, masih hampir sebulan ya. Oke, jadi masih ada waktu untuk ngumpulin tiket item ini untuk gacha si Yumina. Semoga dapat ya. Oke, sampai jumpa di next video. Semoga yang gacha beruntung dan ya, bye-bye.